Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Adik-adik, kali ini kita akan belajar doa ketika kita akan mandi. Bagaimana sih bacaan doanya? Yuk adik-adik, kita belajar bersama-sama ya. Doa ketika akan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir li dhambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah pada rizkiku. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Doa ketika akan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir li dhambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah pada rizkiku. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Doa ketika akan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir li dhambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah pada rizkiku. Doa ketika akan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir li dhambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah pada rizkiku. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Doa ketika akan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir li dhambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah pada rizkiku. Doa ketika akan mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir li dhambi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa kesalahanku dan berilah keluasan di rumahku serta berkahilah pada rizkiku. Nah,
Yang kita baca tadi adalah doa ketika kita akan mandi. Jadi ketika adik-adik akan mandi, jangan lupa membacanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.